Siap. Kabar gembira untuk bocil semua. Andi Warnet kini update baksonya. Ini membuat bocil-bocil gembira. Dan jadikan ini kabar gembira. Sah. Bocil-bocil udah nunggu game ini tayang. Tapi Andi sedang sibuk warnetnya. Akhirnya si Andi udah update baksonya. Dan jadikan ini kabar gembira. Kembali di kelas alam kita pada kali ini. Jadi ada kabar gembira nih buat yang nungguin game Bakso Simulator ya. Anduli kita baru aja post update baru dari Bakso Simulator ya. Tuh ya, 2 jam yang lalu tuh bisa yang lihat ya. Yang berjudul sudah hampir selesai game Bakso Simulator. Karena juga memang tanggal 29 rilis, Jon. Tanggal 29 rilis katanya ya. Oke, langsung aja kita nonton kali ya, tanpa banyak basa-basi, Bos. Langsung kita nonton, boy. Let's go. Oke, ini videonya. Ada ikan anjir. Wes siapa lagi orang mundur? Bisa nge-walk gitu ya? Anjay. Wah, misteri, oh misteri, misteri baru. Wow, my god. Bakso simulator di minggu kemarin. Kan Andi stop anjirin bakso simulator. Bakso simulator mana? Unsubscribe ah. Anjir. Memang ini sulitnya jadi game dev YouTuber ya. Kalau enggak upload video dikira enggak lanjutin gamenya. Ada. Jadi alasan kenapa minggu kemarin gua enggak upload video. Potong ya, bentar, potong nih. Nah, udah ya, baru nih langsung let's go baby, let's go. Tapi bukan berarti gamenya nggak dilanjutin loh guys. Maksudnya nggak ada yang dikasih lihat secara visual tuh karena kebanyakan yang dilakuin itu pindah-pindahin script yang lama, yaitu dari Wildlife, kemudian dimodifikasi biar cocok dengan project ini. Misalnya, sistem pedestrian yang ada di Wildlife mau gue pindahin ke Bakso Simulator. Harusnya nggak ribet kan ya? Jadi ya gue tinggal copy, dan tadaa, jalan seperti biasa kan? Lah, woi. Kenapa kalian begini? Ah, moonwalk, anjing moonwalk tuh. Bah, bah. Kita nggak semudah copy paste kayak gitu guys. Tapi lucu juga sih ya bisa kayak gini ya. Malah moonwalk anjir. Tuh, bah. Patung magnet anjir. Selain pindahin script yang lama ke yang baru, gue juga agak lama di GDD. Apa itu GDD? Game Design Document. Intinya ini tempat dimana fitur dan mekanik apa aja yang akan di dalam game ditulis. Proses bikin GDD itu nggak mungkin cepat dan terus gue update. Makanya agak lama nih. Dan gue juga harus mikir apa sih yang bikin game ini lebih menarik dan berbeda dari Wildlife. Belum lagi musuh terbesar gue. Balancing. Jadi itulah alasan-alasan kenapa minggu lalu itu belum ada video. Karena secara visual tuh gak ada yang bisa gue kasih lihat. Tapi gue paham kenapa kalian nanya terus. Pasti kalian penasaran kan? Ntar ada apa aja. Jadi tuh, nanti di Tablet Manager itu bakal ada 3 aplikasi favorit kalian. Lootbox, Casino, dan juga Gacha. Jadi player Bakso Simulator sukaan kita semua ya, langsung menggunakan kan tablet doang. Untuk bermain kita Lootbox, Casino, dan juga Gacha. Nah kenapa di Wildlife gak bisa? Karena kalian pakai tablet yang versi lama. Gue gak ada alasan lain. Oke lanjut lagi, di video kemarin kan gue bilang akan ada item-item buat interact. Dan gue minta saran ke kalian. Tetapi sangat dikit yang kasih saran. Kebanyakan tuh malah minta fitur cuaca. Nanti kalau nge-lag nyalain gue. Anyway, ada interaction baru nih. Jadi kalian wajib klik yaitu subscribe. Wah. Jangan lupa subscribe channel ini karena bentar lagi 500.000 subscribers dan bakal gua kasih hadiah atau surprise. Bang Andi, jadi kalau kalian mau ikutin update game terbaru tentang Bakso Simulator Tower Live, silakan klik subscribe dan jangan lupa pencet loncengnya biar enggak ketinggalan update-nya ya. Oh iya, ada satu lagi nih. Follow Instagram. Ada promosi mulu. Nah, kemarin-kemarin kan gue udah bilang kalau gamenya akan ada toko-toko. Dan salah satunya kan toko bahan ya. Dan itu yang sedang dibikin oleh tim Bakso Simulator. Nah, prosesnya agak lebih lama karena kita nggak mau kayak Wildlife. Kalau di Wildlife kan misalnya kayak toko bekas, itu simple banget ya. Gue cuma tambahin 2 cube biar nggak kelihatan simple. Tapi ini sangat tidak menarik. Okay. Nah, makanya di game Bakso Simulator tuh bakal lebih berwarna dan lebih detail. Misalnya anjir, kayak di tukang pasar daging, ya. Terus juga ada mesin kasir. Dan juga lampunya berbeda.
Intinya sih bakal ada improvement-improvement ke dalam toko-toko interior. Benar-benar. Dan seperti video kemarin, ini masih dalam proses development ya, karena kita lagi krisis 3D model. Oh ya, gerobaknya itu masih terus dalam improvement. Sekarang kan ada kayak botol-botol kecap dan juga tutup pancinya itu terpisah. Jadi nanti pas kita masak dia bakal bergerak-gerak gitu, kayak digigit kok gitu loh, biar ada animasinya kan lebih keren ya. Benar. Mantap Bang Andi. Game asli bakal berbeda karena gue bakal update terus model-model yang kayak gitu, gitu emang kalau lagi mendidih John. Atau lebih tepatnya belum komplit. Lanjut lagi, salah satu fitur baru di dalam Xbox Simulator adalah kursi panjang. What? Jadi kursi panjang ini bisa bikin dua customer duduk. Memang ini kelihatannya sangat simple ya, cuman dua kursi digabung jadi satu. Tapi ternyata ribet banget. Ini bikin kita garuk kepala banget untuk mekanik bisa ada dua customer dalam satu bangku. Tapi sekarang harusnya udah bisa sih. Nggak tahu deh nanti ada bug apa lagi. Dan seperti biasa ini cuma contoh doang ya bangkunya ya. Of course nanti nggak pakai bangku ini, masa cuma ditarik doang kan jelek ya. Intinya nanti di dalam game bisa ada dua bangku yang bisa mendatangkan customers. Dan mungkin ada bangku yang bakal lebih panjang dan bahkan bisa lebih dari 3-4 customers. Ya kita lihat aja lah ya kedepannya gimana. Yang penting sekarang udah kayak udah makin mirip ya kayak tempat makan ya. Benar. Next, kurang salah satu atas doang ya kalau hujan gimana. Game Bakso Simulator adalah juga customersnya. Jadi nanti customer-customer itu memiliki statusnya sendiri. Mereka punya waktu menunggu, mereka punya waktu makan, lalu ya mereka bayar, lalu rating yang dikasih. Jadi kalau dulu tuh di Wired Life kan yang mempengaruhi duit itu PC-nya, billing-nya, dan juga kalau ada customer sultan. Nah kalau di Bakso Simulator itu sangat pengaruh dari customer, kualitas bahan, dan juga menu-menu yang bisa dipesan. Beda. Ini game-nya beda nih anak-anak. Nah, gue kasih lihat dulu kalian sneak peek kira-kira customer-nya apa aja sih. Pertama ada customer tipe miskin, customer normal, customer businessman, politician, sultan, sultan businessman, customer Yunani, dan sultan Andi. Jadi nanti sultan ada 8 tipe customers yang gold baru di dalam Yunani. Nah, ya ada gold nih, John. Kalau kalian perhatiin di kanan, itu ada angka-angkanya seperti yang mereka bayar, duduk, dan mereka makan. Angka-angka ini nggak fix ya, nanti bakal berubah juga saat balancing. Nah, yang kalian harus fokus itu yang paling kanan, yaitu minimal rating. Kalau kalian perhatiin dari part 1, kan setiap customer itu pas bayar ada nongol rating, kan? Nah, jadi semakin rating kita naik, kita bisa unlock customer baru. Oh, jadi bukan anjir, dari anjir, keren banget Bang Andi. Nah, itu yang kita bilang dari awal, John. Tetapi dari rating usaha bakso kita. Nah, angka-angka ini belum fix juga ya. Tipe-tipe customer juga bakal nambah lagi. Jadi coba dong kalian komentar di bawah, kira-kira mau ada customer tipe apa lagi yang unik dan lucu bakal gue masukin ke dalam game. Ingat ya yang gue tanya, customer. Jangan ngomongin cuaca lagi. Dan untuk video ini itu aja, gak bisa gue kasih lihat yang lain karena masih dalam pengerjaan dan gue gak mau spoiler. Sisanya itu kebanyakan ya programming-programming juga sih, seperti testing database, tetapi itu kan bosenin banget ya. Jadi biar kalian bisa berteori-teori, silakan kalian lihat ini adalah layout map sementara, dan juga ini adalah layout rumah yang kalian bakal punya. Keep in mind, ini masih sangat alpha dan pasti bisa berubah. Mantap, itu dulu aja untuk update-nya. Silakan kalian berteori kira-kira nanti bakal ada apa aja di dalam game ini. Dan gue bisa jamin pasti banyak yang kalian suka dan pasti banyak yang baru. Seperti ada ini. Pancingan. Ayo lu ini apa? Lalu juga ada ini. Anjir, ada ini cuy. Internet cafe. Bahkan ada beginian. Jadi kalau kalian suka game Wired Life dengan keunikan, dengan keanehan, dengan keoriginalitas, itu suatu kata gak sih? Intinya kalau kalian suka style game gua, pasti kalian juga suka Bakso Simulator. Wow, ditunggu banget nih. Dan itu aja sih. Jadi gua harap kalian sabar, gua lagi ngejar sebisa mungkin, secepat mungkin. Dan loh, sabar, kapan gua bikin lorong ya? Apa ini? Ini ada Poppy, John. Poppy playtime, coy. What? Apakah ada monster, John, di dunia Andilu kita yang ini? Ikut ini. Ada Poppy playtime, anjir. Ada Poppy Harry. Tonjok. Hey. Bangke. Poppy Harry, John. Bangke. Anjir. Bangke. Poppy Harry, John. Bangke.
Anjir, goblok lu. Sesat lu, Andi. Andi. Oke, anak-anak, kita tutup videonya dan bagi aku sih makin keren ya. Keren. Makin keren, makin rumit kan, makin rumit. Sama ada easter egg-nya kayaknya tuh yang Poppy tadi apa anjing Poppy tadi coy, masa ada Poppy Playtime John? Pokoknya bagi aku itu gamenya sangat beda dengan World Life. Betul. Ya memang NPC-nya ada beberapa yang sama John, cuman mekanika beda coy. Dan seperti tadi aku bilang, cara kita ada sedikit-sedikit yang diambil. Benar. Tiap customer ada levelnya, tapi kalau makanan belum ada levelnya nih John. Nah itu dia, mungkin itu agak rumit dan sangat amat sulit. Kalau bilang ada bakso jelet, apa bakso jelet tetap? Iya itu kan bakso mercun, bakso mercun. Makanan ada level-level lah, mungkin belum diterapin sama Bang Andi John, mungkin kedepannya. Kalau sekarang baru customer yang ada levelnya. Betul. Mantap banget nih buat gamenya Bang Andi, kita tunggu terus update kelanjutannya gimana. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Kabar gembira untuk Andi Warnet. Ya. Pakai rok ini dah di atas.